membicarakan soal seni di era reformasi itu kan seperti satu momen yang terjadi tiba-tiba, banyak yang tidak menduga, tadi kita dengar seperti itu. Sementara kalau dari teman-teman yang di sini yang menginisiasi ruang, pengelola ruang, sangat sering membicarakan beberapa kata kunci yang muncul adalah soal infrastruktur, keberlanjutan, pendanaan, pengelolaan gitu. Tapi sebelum komentar lebih lanjut, mungkin kita bisa dengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Silahkan para panelis kita di sesi kedua yang membicarakan mengenai praktik kesenian mereka dan konsep utama dalam praktik seni mereka setelah masa reformasi. Kita bisa sekarang lanjut, mungkin kita punya kurang lebih waktu berapa ya Mbak? 30 menit? Sekarang jam 5.45, maksimal sampai jam 7. Setengah 7, maksimal sampai jam setengah 7, itu dan maksimal sampai sahur. Teman-teman yang ada di sini bisa bertanya langsung atau menceritakan juga pengalamannya, misalnya juga bisa sambil membandingkan praktik, membandingkan diskusi tadi yang ada di sesi A dan di sesi B sekarang. Mas Iwan tadi sudah tunjuk tangan, tidak sabar bertanya sekarang. Ya saya generasi transisi masa Soeharto reformasi dan mengalami itu juga, bahkan terlibat dalam gerakan reformasi unit jalanan yang jalan dulu sepi, sangat steril, tidak ada apa-apa, sampai ada banyak apa-apa di jalan. Sampai sekarang pun jalan itu tidak akan terjadi apa-apa kecuali penghakiman jalanan. Generasi kami yang juga ketemu dengan generasi revolusi, kita ketemu angkatan 45 juga, kita ketemu, iya, angkatan kami itu bertemu orang-orang zaman Soekarno, ketemu generasi milenial juga, dan kami masih sehat-sehat. Jadi kami merasakan transisi itu sangat jelas bagaimana jadi ini. Nah kemudian menyambung dengan Mas Haji, Naomi, dan banyak pembicaraan tentang getih dan tidak getih seperti itu, saya juga sempat ketemu orang-orang ex-PKI di Eropa, namanya ID segala macam. Bagaimana sebagian besar mereka juga seniman yang dikirim dan gambar kembali sampai sekarang. Itu tanggung jawabnya berat sekali jadi seniman zaman dahulu. Mereka dikirim oleh Soekarno belajar menyampaikan ilmu seni dari Indonesia Nusantara dan mempelajari ilmu yang di sana dan pertukaran dan juga sambil propaganda kebudayaan politik gitu kan. Kalau tanggung jawab itu kan sangat benar-benar hidup ya, tidak main-main. Nah kalau dibandingkan dari generasi ke generasi jadi berbeda-beda itu konteks kesenian, kesenimanan, proses, hubungan seni dan masyarakat itu berubah-ubah semua, sangat dinamis sekali dari zaman ke zaman. Saya dirasakan, kita ketemu orang zaman sebelumnya, kita ketemu orang zaman milenial sekarang, kita ketemu orang-orang reformasi, itu sangat macam-macam kesenian dan dinamikanya dan harapan-harapannya. Bahkan ide apa yang akan menginspirasi buat mereka untuk berkarya seperti itu. Nah, saya sendiri orang-orang yang dekat dengan orang-orang berkesenian, berpolitik, begitu, termasuk saya sendiri juga sering berkesenian bagian dari politik. Kesenian milenial sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan, kegelisahan apa dalam berproses itu pada hari ini? Belum pasti sekarang kan lebih sangat blur atau sangat cair. Dan sekarang sangat ramai sekali, sangat program itu sangat penuh di mana bahkan tiap hari. Tapi sering sangat gemerlap, tapi sering tidak bisa saya rasakan. Tidak bisa saya rasakan
kedekatan secara emosional maupun impian-impian kebangsaan, kebersamaan yang akan dituju itu kemana dan seterusnya. Walaupun saya setuju dengan semangat do it yourself segala macam itu penting, kita juga do it yourself, kita di jalan, kita mau izin, mau minta sama siapa kalau nggak do it yourself terus di jalan, do it yourself juga super underground, kalau nggak gitu ya nggak ada informasi. Nah pertanyaan saya, kegelisahan semacam apa untuk generasi milenial? Saya juga ingin belajar, saya sekarang juga termasuk generasi milenial yang campuran masalah kok. Apa? Saya kan masih share dan masih berkarya di milenial. Saya ingin bertanya, generasi milenial itu pijakan berkarya semacam apa dan ada imajinasi apa? Kalau generasi kami dulu kan pijakannya adalah perlawanan, imajinasinya adalah revolusi, kemerdekaan, ekspresi, kebangsaan, dan sebagainya seperti itu kan. Berbeda sedikit dengan generasi Soekarno maupun orang-orang yang setiap hari. Berbeda sedikit karena kita generasi Soeharto. Cuma jelas, ini jelas. Bijakannya dan arahnya jelas. Kalau milenial semacam apa? Yang jelas, saya merasakan bahwa program itu berdobel-dobel, sangat berbenar, sering sulit saya rasakan. Karena belumnya atau sayangnya itu bagaimana, mungkin jadi bahan diskusi. Terima kasih. 3 menit, 3 menit. Bagaimana praktik keseniannya sekarang gitu. Kalau aku pengen tanya lewat Fitri misalnya yang mengalami gitu ya, melihat senior-seniornya bertransformasi ketika di Talim Padi, mulai dari yang tadi istilahnya okay, sangat radikal gitu. Misalnya kalau dulu kan ingatan kita tentang Padi, tentang Talim Padi ya anti kapitalisme muda. Nah, sekarang misalnya menjadi bagian yang wajar dari praktik kesenian yang pameran di galeri, jualan karya yang tadinya mungkin ditentang di komunitasnya. Nah, kalau generasi Fitri sendiri melihat situasi itu seperti apa? Apakah kemudian politik itu sekarang ya menjadi bagian yang wajar dari kalau tadi ungkapannya uang kegelisahan? Artinya dia diperlakukan sama dengan tema-tema lainnya atau ada makna yang lain dari politik itu sendiri ketimbang cuma karena kayak arjok gitu. Sekarang kita melihat sebenarnya ada juga karya-karya yang politis atau berusaha politis gitu. Tapi apakah kemudian punya narasi di balik itu atau jangan-jangan politik ya cuma jadi bahan jualan aja gitu. Nama saya Dina. Saya ingin menyampaikan dua poin yang terkait sama apa yang disampaikan oleh Mas Iwan dan juga oleh Mbak Alia. Yang pertama adalah mengenai kegelisahan hari ini atau apa yang mungkin bisa diterjemahkan sebagai perjuangan hari ini. Saya masuk kuliah 2006. Jadi akhirnya sekarang umur saya 30, jadi saya sebenarnya tidak terlalu muda tapi juga tidak terlalu tua. Saya percaya itu, saya muda. Walaupun teman-teman saya tua, pacar saya tua. Tapi jiwaku masih mempertanyakannya. Tapi yang mau saya katakan adalah sebagai yang masuk kuliah di Jogja tahun 2000-an awal menjelang akhir 2006, tentu narasi tentang 98 itu masih sangat kencang. Orang-orang berkata, oh dulu tuh 98 seperti ini, bahkan terutama di kampus gitu. Saya ingat masuk kampus itu terus ada bulan-bulan pertama itu ada senior
yang baru lulus, dia angkatan 97. Terus itu baru lulus, terus saya, oh ternyata tahun 90-an itu kuliahnya lama-lama ya. Selain juga karena mereka punya ada cerita heroik tentang bagaimana turun di jalan, terus mengorganisir rekan-rekannya untuk membuat satu tuntutan bersama melawan rezim otoriter pada saat itu gitu. Lalu jadi tentu saja 98 sebagai momen yang heroik itu selalu terus-menerus direproduksi. Kemudian saya masuk UCI dan ketika saya dari UCI sebagai organisasi yang lahir tahun 99, ketika saya presentasi di ruang-ruang lain memperkenalkan organisasi saya selalu menggunakan 98 sebagai tonggak. Tapi ketika presentasi itu saya jadi ngerasa, loh lalu posisi saya di mana gitu, saya tuh nggak ada di 98, saya masih SD. Mengapa saya memframe organisasi saya atau tempat saya bekerja dengan satu tonggak historis yang saya belum menemukan relasi saya atau memposisikan saya seperti apa gitu. Baru kemudian setelah beberapa kali presentasi, saya berani seperti ceritanya Fitri, pas dilepas terus mulai membuat keputusan-keputusan sendiri yang biasanya harus konsultasi sama senior. Sekarang saya pada saat itu saya lupa momennya apa, saya berani akhirnya bilang sebenarnya tonggak historis buat saya itu bukan 98, ya 98 tentu saja itu sejarah penting untuk bangsa kita. Tapi untuk praktek saya sebagai kurator atau sebagai orang yang bekerja di seni budaya di Jogja, tonggak historis di hidup saya itu 2006 komersialisasi kampus. UGM jadi setengah swasta, setengah negeri. Jurusan komunikasi yang tadinya isinya 40 orang jadi 150 orang. Satu kelas jadi dua kelas, ada kelas A, kelas B. Komersialisasi kampus, terus kuliah jadi semakin cepat, terus pendidikan akhirnya bukan menjadi jalan untuk mengemansipasi diri atau menemukan kemerdekaan berpikir dan bertindak, tapi jadi sekedar mencetak tenaga-tenaga kerja baru untuk industri kreatif yang pada saat itu sudah mulai-mulainya berkembang. Itu yang menurut saya satu tonggak historis yang juga patut untuk dibicarakan. Ketika kita membicarakan komersialisasi pendidikan, perubahan kehidupan kampus dari NKK, BKK tahun 75. Lalu kampus menjadi semakin komersil, yang berubah apa gitu. Kenapa akhirnya keputusan untuk memilih beraktivitas di luar kampus? Itu menjadi satu tindakan politis untuk menolak bentuk pendidikan semacam ini, bahwa kami bisa menemukan bentuk pendidikan kami sendiri di luar. Gitu. Nah, saya pikir keempat panelis kita di depan juga pengelola ruang, pengelola inisiatif yang juga aktif bersinggungan dengan anak-anak muda sekarang, dan saya pikir akan menjadi sangat menarik untuk menciptakan tonggak-tonggak penting yang bisa mendefinisikan gerakan kebudayaan hari ini itu apa. Tentu saja yang disebut tonggak, kita nggak bisa menganggap tonggak itu tunggal, tapi ini juga bisa banyak, plural, tapi juga berkaitan satu sama lain gitu. Itu satu, tentang mungkin kita harus merombak cara pikir kita tentang tonggak dan memikirkan bagaimana tonggak yang satu dengan tonggak yang lain itu saling berkaitan satu sama lain. Dan mungkin itu membuka obrolan untuk teman-teman di sini yang lebih muda atau yang merasa dirinya muda, yang merasa memiliki tonggak sejarah lainnya untuk berbicara atau apa yang penting bagi praktik teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kegelisahan seniman sekarang atau seniman apa yang disebut milenial. Walaupun saya sebenarnya juga nggak terlalu suka dengan istilah milenial karena itu kan istilah yang diletakkan pada ahli-ahli marketing untuk menjelaskan pasar anak muda hari ini tuh mereka generasi apa gitu, sebutnya milenial. Tapi ya kita gunakan saja untuk mencari tahu sebenarnya apa yang bisa ditemukan dengan kategori baru ini. Tahun 2015 atau 2016, 16 saya terlibat dalam proyek Kaleidoskop, bekerja dengan 15 seniman muda untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara seniman muda berpikir atau kebutuhan mereka atau kesan mereka apa. Tapi dikumpulin aja dulu terus
biar mereka bicara. 15 seniman dari Jakarta, Bandung, ada yang dari Aceh, ada dari kota-kota yang berbeda. Setelah 2 bulan intensif menghabiskan waktu dengan mereka, membuat sesi-sesi lokal karya, berdiskusi, kegelisahan mereka adalah bahwa mereka merasa kesepian, mereka merasa sendirian. Oh, kayaknya aku harus, gak ada yang bantuin aku gitu, gak ada yang ngerti aku pengen bikin karya semacam ini, aku gak tahu harus bekerja dengan siapa gitu. Artinya apa? Anak-anak muda ini atau mungkin seniman-seniman yang generasi baru ini belum sadar bahwa ada jaringan yang lebih besar yang bisa mensupport mereka atau yang memungkinkan bentuk-bentuk praktek kolaborasi itu bisa dijalankan. Apalagi di tengah, di dalam seni itu seringkali kategori-kategori yang mampat itu justru menciptakan batas. Misalnya seni ala Bandung, seni ala Jogja, seni ala Jakarta, yang sebenarnya itu justru menciptakan gap atau kesenjangan antara anak-anak muda untuk saling berjejaring satu sama lain gitu. Oh, aku anak Jogja kok, aku gak main sama anak ITB gitu misalnya. Tapi kan sebenarnya ternyata berbagi keresahan yang sama. Nah, ini individualistis proses produksi artistik yang sangat individualistis hari ini, itu menurut saya juga salah satu tantangan yang perlu dibahas lebih jauh. Oke, dari tiga ini, mungkin teman-teman yang ada di depan bisa menjawab antara lain soal tadi Mas Iwan bicara ingin mengetahui ada kegelisahan apa sih di kalangan generasi milenial hari ini dan imajinasi politik atau kebersamaan apa yang dibayangkan dan dipraktikan. Ini nyambung sama kegelisahan yang dijelaskan Dina mengenai perasaan beberapa seniman muda yang dia ajak bekerja sama praktik seni yang terlalu individualis dan mungkin tidak adanya akses untuk memahami ada jaringan yang lebih besar untuk mendukung praktik berkesenian mereka. Pertama itu, kemudian pertanyaan Mbak Alia juga bisa dijawab. Siapa saja sebetulnya, bagaimana kalian menempatkan atau memahami kemungkinan fungsi yang politis dalam praktik kebudayaan, apakah dan transformasinya dalam pengamatan kalian atas seniman-seniman terdahulu. Dan yang terakhir juga ini bisa dijawab kali yang ada di depan sekaligus peserta-peserta lainnya, ini yang lebih muda. Tonggak-tonggak historis apa sih yang ada atau dapat kita identifikasi bersama dalam membaca perkembangan pasca reformasi gitu. Karena kan sudah 20 tahun ada komersialisasi kampus, mungkin ada dinamika pasar, ada tadi perubahan analog ke digital dan sebagainya. Dan apa pengaruhnya? Siapa yang mau jawab duluan? Oke, okay. Kalau kegelisahan tadi juga yang lain bisa. Oh iya, kita dengar dari sini dulu kali ya, yang jawab. Apa ya? Oh iya, kalian yang milenial. Oke, okay, mungkin gini, satu pertanyaan dulu, pertanyaan yang Mbak Alia tadi saya kira bisa dijawab di depan ini. Tadi ditanyakan Mbak Fitri juga, gimana sih kamu melihat transformasi politik dalam seni dipraktikan sama seniman-seniman yang terdahulu, apakah dia berubah jadi sekedar sebagai tontonan atau tema aja dan nggak lagi benar-benar berhubungan sama gerakan sipil.